Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Risecha Junep, dalam Jalan-Jalan Secha. Guys, seperti biasa hari ini kita akan jalan-jalan nih. Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe, subscribe dulu. Klik tombol merah subscribe di kanan bawah video kalian ya. Dukung channelku untuk terus berkarya. Dan hari ini kita mau kemana? Ayo ikuti aku. Cuaca di Jogja sedang mendung ini. Ini kita melewati persawahan yang jauh dan segar dipandang oleh mata seperti biasa. Pemandangan yang hanya bisa didapatkan di sini. Ini di Berbah, Sleman, Yogyakarta. Nah, ini kita mau ke Batu Kapal. Dan ini kita belok ke kiri. Setelah itu kita belok ke kanan. Kalau di sini harus hati-hati karena jalanannya menurun. Teman-teman, ini kita sampai di wisata alam Batu Kapal ya. Dan ini dia wisata alam Batu Kapal. Di wisata ini kita tidak membayar tiket, tapi kita memasukkan dana pembangunan ya. Itu papi dan mami sedang duduk-duduk di bawah pohon sambil bersenda gurau. Nah teman-teman, kalau wisata alam Batu Kapal ini terletak di Dusun Kelenggotan, Desa Sri Mulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini disediakan banyak kursi yang bisa kalian tempati ketika kalian datang ke wisata Batu Kapal ini. Dan ini di bawah pohon, jadinya tempatnya sejuk gitu guys. Nih mami duduk di sini ya. Di wisata Batu Alam ini banyak yang berjualan guys, mulai dari soto, siomay, nasi bakar, pokoknya banyak deh jualannya. Jadi kalau kesini jangan lupa beli makanan yang ada di Batu Kapal ini ya, macem-macem makanannya itu guys. Nah, ini banyak yang parkir di sini ya. Artinya banyak wisatawan yang datang kemari. Dan ini disediakan tempat untuk cuci tangan juga di sini. Nih, ini ada macam-macam ya, guys. Di sini yang jual makanan cukup banyak. Nah, ini adeknya lagi cuci tangan nih, guys.
Teman-teman, ini harus kalian perhatikan ya. Jadi di sini itu yang tidak bisa berenang dilarang berenang di area sungai. Teman-teman, ini nih ada tulisan batu kapal dan kalian bisa berfoto di sini. Setelah foto di sini, jangan lupa di-share di sosial media kalian ya, supaya mempromosikan wisata alam Batu Kapal ini ke teman-teman yang lain. Nah, ini ada yang foto di sini juga ya, selain Risita Junep. Teman-teman, ayo kita turun ke bawah yuk, kita lihat di bawah seperti apa. Nah guys, ini aku dan Mami di wisata Batu Kapal ya, Ma ya. Batu Kapal di Piungan, Bantul. Dan kalau di sini gimana nih, Ma? Suasananya, Ma? Suasananya masih asri karena ini juga di daerah pedesaan dan banyak sekali pohon-pohonnya, pohon bambu yang sangat lebat. Coba teman-teman datang aja ke sini, coba dilihat apakah benar batunya kayak kapal. Kita perhatikan dari tadi, kapal apa ya? Masih bertanya nih, kapal apa, iya, Mbak? Wah, mungkin itu namanya aja ya, Mbak ya? Ya, batu kapal mirip, gitu ya? Iya, mirip ya? Iya, ya, seperti itu. Jangan lupa datang ke sini, teman-teman. Mangga, mangga. Teman-teman, wisata alam Batu Kapal ini lagi viral loh di media sosial karena banyak wisatawan yang di sini mengunggah fotonya dan menjadikan tebing yang tinggi sebagai latar belakang fotonya sehingga orang lain tertarik untuk datang ke sini. Teman-teman, kalau di sini ini kan banyak batunya nih. Nah, di sini nih ada yang berbentuk seperti kapal, makanya kok di sini tuh dinamakan wisata alam Batu Kapal gitu. Jadi ini yang menginspirasi pengelolanya untuk memberi nama Batu Kapal. Nah, ini kalian bisa lihat di sini air sungainya warnanya biru. Kemudian di sini seperti tebing-tebing gini dipakai buat foto sama teman-teman yang datang ke sini.
Di sini pemandangannya sungguh indah sekali. Mari-mari datang ke sini ya. Hidupkan pariwisata kita dengan datang ke tempat-tempat wisatanya. Jangan lupa bersyukur dan juga beribadah ya. Nah guys, sekian jalan-jalan Seca pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share YouTube channel di Seca Junep. Sampai jumpa lagi di jalan-jalan berikutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.